save dulu. Ih, anjing Hana-chan, Hana-chan anjing kocak anjir. Polisi bego banget. Yang tadi siapa teman-teman? Polisi ya? Emaknya bom-bom anjing. Oke, chapter 2. Jadi kayak data gitu kayaknya, detektif. Siapa nih? Jadi Akiyama udah ditangkap. Ini siapa anjir? Ini siapa lagi nih? Ini siapa lagi nih? Banyak orang baru loh. Bentar. Bentar. Jangan bilang ini flashback waktu Nishi sama Kiri berantem di atas. Terus hujan duit. Jangan bilang ini flashback. Tuh kan? Bener gua bilang juga apa? Ini flashback Kiwami 1, teman-teman. Itu yang jatuh satunya 1.400.000. 1.400.000. Ya ini flashback Kiwami 1, teman-teman. Oh, itu dia dulu. Oh, itu dia dulunya. Si Akiyama dapat duit di sini kayaknya dipakai buat modal Sky Finance. Oh. Terima kasih lalu sama Kiryu itu. Untungnya kamu ada saksi. Ano kawaii kawo shita omae-san no buka no ni kansha sun nara. Kamu harus bilang makasih ke Kalbi Lux yang ada di depan kantor kamu. Maksud kamu tentang Hana. Ano na suie hishi datto ze. Cewek itu setengah marah tadi. Ame naga zubu nure nai nagara koko ni kite. Shachou wa yatte masu. Dia terus teriak-teriak. Pak kepala tidak mungkin melakukan itu. Sou desu ka. Akiyama. Eh Akiyama. Oh dia dulu gembel anjir. Jauh-jauh dari Kanemura bodoh itu ya. Kakekomi dera da kananda ga shiranai ga. Temei mitei ni dare kare kamaazu kane o kasu baka ga iru to. Baka kara kane karita baka ga choshi notte abarenda. Kamu cuma nyari masalah doang. Kore ijo ore ra keisatsu no jama shinai de kure. Jangan suka minum-minum sama gembel-gembel lagi. Kan dia suka minum sama gembel kan ngasih makanan gitu-gitu kan. Katanya jangan kayak gitu. When this plus case like it's like come again again. Oh, you're feeling more crime. Game kankaku desu ka? Souda. Konkai no donpachi mo omae ga karandeta to koto wa arete nda. Omae ga asobi hanbun de Kanemura renchu wa aotte kara konna koto nachimatta nda yo. Sugiuchi-san. Oh, Sugiuchi itu yang ini, orang polisi juga. Ore nari no shinnen ga atte. Itu kan cosplay Ata gembel, Pi. Iya, pantesan ya. Pantesan suka bagi-bagi giveaway jajanan ke gembel. Suka bagi-bagi makanan sama gembel. Soalnya dulu gembel, anjir. Mau ii desu ka? Wah, berarti kita udah bayar sini dong. Aku mau pulang dulu. Kanemura ga shinda ya. Kanemura udah mati. Aduh, ini gua gak tau nih Kanemura siapa lagi. Kanemura family dah tadi dia ngomongnya. Kapan? Ketika kamu tidur kayak bayi. Iya. Lu jangan dekat-dekat dengan bisnis Kanemura sama Ueno ini. Lu dekat-dekat kan orang-orang Kanemura lagi. And we'll hang you to dry. Kita bakal gantung kamu sampai kering. Masih pakai Akiyama loh, belum pakai Kiryu gua. Assalamualaikum. Oh, Chief. Akhirnya aku bisa nelfon kamu juga. Will you be logging around Angel? Ketika kamu ada di penjara, work be logging. Oh, banyak kerjaan. Sini pulang ke kantor sekarang. Ke sana. Yuk, balik dulu dah. Shaki, Aki. Let's go, Ki.
Aduh. Aduh. Mungkin tiap 2 atau 3 chapter bakal ganti-ganti kayak di Yakuza 0. Kayaknya sih iya ya. Soalnya seingat gue di sini tuh karakternya ada 4, teman-teman. Ganti jadi Abah Yama anjing. Yang gue sempat main ke 4 karakter. Oh, iya kan, bener kan? Ada 4 karakter yang bisa dimainin kan di Yakuza 4 ini. Eh, ini Serena baru. Gue masuknya lewat mana tapi ya? Oh, lewat belakang. Tuh kan, kantor kita tuh di sebelah-sebelah nama Serena, lantai 3-nya deh kayaknya. Tuh, lantai 3-nya kita. Assalamualaikum. Karaokean. Lagu apa, Bro? Gue belum nemu tempat karaoke di sini. Total 16 chapter dibagi 4. Oh, oke. Gua ngerti. Jadi 4 ya. Jadi sampai chapter 4 kita masih pakai Akiyama gitu. Oh, si Hana-Hana ini kayaknya suka teman-teman sama si ini anjim. Mamanya Bom-Bom. Dikasih bento tuh. Anjing ngapain tuh anjing? Oh, dingin. Orang Jepang bungkus apa namanya? Iya, bungkus rokoknya kok enggak kokok-kokok kayak di Indo ya? Kayak bungkus Samsu. Aduh, korek gua mana ya? Thank you Bos Kevin. Ke tempat karaoke dulu aja. Ya udah ini. Apa ini? Ada foto. Lah. Iya ya. Bisa dibantu kah, Mak? Dozo. Oh, jing, cantik banget. Ini yang kata gue cantik itu di awal. Hey. Sky Finance. Aku mencari Sky Finance. Apakah ini tempat yang betul? Koko chotto wakari nikui masho desu mon ne. Akiyama sebelum jadi gembel. Waduh, nanti kita lihat aja lah ya. Hai. Dia miskin gara-gara bangkrut apa gimana tuh? Waduh, gua enggak ngerti, Bro. Nanti kita lihat aja ya. Ini siapa lagi nih? Weh. Step boss anjing. Wah, ini kursi-kursinya kayak yang suka dipakai sama Jonisin, teman-teman. Panutan saya. Kenapa ya ini si Eneng ini? Cantik loh kayak saya anjing, lucu-lucu gini tapi rambutnya panjang. Ya. Goyushi. Kamu meminjam duit ke sini. Iya. Aku. Oh iya, temennya yang ada di fotonya. Tuh kan, yang ada di foto tadi. Hai. Tabaku. Oh, aku gak apa-apa. Ngudud. Gak apa-apa ya. Ese ya. Ese ya rokoknya ya. Oh, maaf ya, berantakan ini. Sekretaris aku. Oh iya, tadi sekretarisnya teman-teman. Gak pernah ngeberesin beginian. Oh, udutnya ese. Sok ngudsela tuh. Unjing, ngudut bray anjing. Anjing ngudut bray, si doi bray. Biosa anjing namanya. Doso. Magnum blue lah. Silakan, terima kasih. Kunaon nih si Eneng, kunaon anjing. Kamu ada something gak? Hai. Ya. Tentang uang yang pengen kamu cari nih. Mau minjem berapa emangnya? Sore nan desu ga. Oh ya, kenyataannya adalah ano. Apa sih? Ya ngomong aja, gak apa-apa. Apa?
Kocira. Apa? Ano. Hoshounin ya tampo nashi de. Aku dengar kamu bisa ngasih pinjaman tidak terbatas, tidak ada garansi dan lain-lain. Apakah itu benar? Ada garansinya keperawanan. Musegen. Tidak terbatas ya. Dochare sono yona. Dari mana kamu dengar hal itu? Yenai. Enggak bisa bilang ya. Ma, oh, ini apa-apa, enggak apa-apa. Saben. Anata heno yushi o kotowatta dōgyō no tasha no kata ni demo kiitan deshō kara. Uchi no mise wa kira dapat pinjam lain. Ano mise nara kashite kureru kamo yo tte. We can give you a loan. Tempat pinjam lain, tempat pinjam bank lain. Uchi no mise wa dōgyō no hito tachi ni wa anmari hyōban yoku nai deshō kara ne. Kita sebenarnya tidak sepopuler industri lain sih. De. Kamu butuh berapa nih jadinya? Si Neng ini butuh berapa nih? Malu-malu banget deh. Korek lu enggak ada tadi, Ki. Eh. Boleh pinjam korek enggak, Mbak? Oh, iya. Silakan. Kenapa ini koreknya? Daijoyu. Drama Queen. Oh, ya Kamurocho ni shitewa kawatta namae. Aku kayaknya enggak tahu ada tempat kayak gitu di Kamurocho ya. Ini korek apa ini? Kamu kerja di sana. Nah, klub namanya Drama Queen. Iya, so de wa nai. Oh, enggak. Oh, terus? Ini calon-calon sehat boy ini. Oh, aku udah enggak kerja di sana lagi sekarang. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Sochi no gyokai nagai in desu ka? Eh. Ma. Korek Indomaret 3500-an. De. Oh. Ikura hisyou nan desu ka? Berapa jadinya mau minjem berapa nih kata si Akiyama? Kenapa sih? Ikura kashite hoshii no ga itte. Aku enggak bisa bantu kamu dong kalau kamu enggak ngasih tahu nih berapa uang yang mau kamu pinjem sekarang. Ini cewek kenapa ya? Thank you Bos Novian. Ratusan juta. Hah? Berapa tadi? Genkin de 1億円. Itu nominalnya dalam cash dalam 10 hari. Kalau itu semua bisa berapa ratus juta? 1億円. Ratusan juta yen. Oh, dan gak garansinya apa? Penjaminnya, aku gak punya penjamin. Kolateral gitu, gak ada juga pak. Liur, ratusan juta mau minjemnya. 100 pas, 100 juta yen. Sore genkin ikatsu de 1億円. Jadi kamu pengen itu semua dalam cash ya, 100 juta ya? Kamu tahu kan, itu tuh banyak banget, bukan uang yang sedikit. Aduh, maaf ya, ini gila ya. Enggak, kamu cerita dulu, kamu punya masalah apa sebenarnya? Eh, sini dulu. Iya tuh, Kiyama, tanya. Maaf udah buang-buang waktu ya, aku kalau gitu permisi dulu. Hati gitu dong, tahan, suruh sini dulu. Aku gak bilang, aku gak akan minjemin duit kok. Yaudah, duduk sini. Kita ngobrol ya. Nah, sekarang dilihat lagi nih. Ada tes nih, untuk biar supaya bisa kamu bisa minjem duit ke kita. Betul sekali, tes juga whether or not we can. Kita bisa percaya sama kamu apa enggak nih tesnya nih. Percaya sama aku ya. Yep. Kita selalu ngetes customer sebelum kita minjemin duit ke mereka. Where one person care for elderly over a week and another pick up later. We even had a woman in the red light. We had one woman work. Kita punya satu wanita yang bekerja di red light district, itu tempat pacuran, teman-teman. The test get more difficult depending of the loan. Tesnya makin susah tergantung dari jumlah uang pinjaman. Dan untuk kasusmu, berarti tesnya akan susah ya? Iya, betul. Tesnya akan susah. Tapi kalau kamu bisa lewat, aku janji bisa minjemin uang ke kamu kok. Oke, kita lihat nih apa tesnya teman-teman. Tesnya di EW.
Mau atuh. Nying. Kiyama. Nah, ini persyaratan dari aku. Kalau kamu gak pas tesnya, aku takut aku gak bisa minjemin uangnya. Ratusan juta itu tuh. 100 juta ya tadi ya. Dan tentang 10 hari yang kamu bilang, kamu benar butuh uang itu secepat itu. Cash, keras. Iya. Harus buru-buru banget ya. Thank you bos Putri. Ntar kalau oke ya oke. Tapi kalau kamu gak lolos tesku, kamu akan kehilangan waktu. Gimana? Masih pengen nyoba gak? Cantik anjing nih ceweknya sumpah. Nih minum teh dulu. Buset 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 buset. Santai bukan whisky itu neng. Santai 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 santai. Hai. Iya, aku siap tesnya. Aku siap mencoba tesnya. Oke. Hontoni ii in desu ne. Watashi ni wa mou hoka no sentakushi. Aku tidak punya pilihan lain. Onegai shimasu. Jadi tolonglah. Sono testo. Biarkan aku uke sasete kudasai. Menerima tes itu. Suaranya dewasa banget tapi ya. Enggak kayak Makoto. Sayam aja agak cempreng aja suaranya. Oke kalau gitu. Oh telepon. Oh bisa aku angkat telepon dulu bentar gak? Iya silakan. Bentar ya. Biasanya si Hana babi ngepet nih. Assalamualaikum babi ngepet. Oh si Kido. Oh Akiyama-san. Oh Kido. Gimana baik-baik aja semuanya? I'm not a camera that just finishing grilling me about Kanemura-san. I'm the one who find him. Walked back into the office and that he was dead. Kanemura tuh bosnya yang kemarin bukan sih? Yang mati. Sebenernya ada detektif namanya Sugiochi bilang ke aku hasil can work my head around it. Si mana? Oh kayaknya salah satu dari customerku lagi ada masalah. Oh gak apa-apa kok si ceweknya. Oke, 10 hari 100 juta yen ya? Iya. Bisa gak aku kasih kabar besok? Aku harus menyiapkan waktu nih buat menjalankan tes itu. Oke, kata ceweknya. Oke, nanti siap-siap ya. We'll be starting right when you get here. Kita akan siap-siap ketika kamu udah nyampe di sini besok. Oke. Apaan anjir tasnya? Apaan tasnya ya? Gue penasaran loh, sumpah. Iya, Akiyama senyum-senyum baik. Besok aku akan datang. Ya udah. Sampai ketemu besok ya kalau gitu. Siapa dia ya? Gue aja gak tau namanya loh. Kiyama lu gak nanya namanya? Ano. Nah tanya namanya dong. Onamae. Oh, namanya wa. Onamae kite mo yoroshii. Kimeno, namanya wa. Oden! Anjing. Riri. Oh, Lili. Cantik banget namanya. Riri to iimasu. Oh, Riri to iimasu. Oh, Lili. Riri-san. Riri-san. Sora homyo. Jadi itu nama aslimu? Atau emang nama panggung doang? Iwanai to dame desu ka? Emang ada pengaruhnya ya? Iya. Enggak ada pengaruhnya sih. Asuno go raiten. Ya udah, sampai besok ya, Mbak Lili. Udin. Kimono, namae wa? Nelfon siapa lagi nih si Akiyama nih? Kimono, nelfon siapa, Ki? Eh, ini Akiyama. Sorry to spring this light, but I'm bringing a new girl into the club. Aku bawa cewek ke club. I'm bringing a new girl into the club. Dia akan mulai besok. Dibawa cewek ke klub pro si actually show up that is. Hah? Bawa cewek ke klub. Jangan si Lilinya mau dibawa ke klub lagi. Anjing. Wey! Gimana? Hana, dapat berapa ngepet hari ini? Gue baru beres jaga Lilin nih. Aduh anjing. Ini mah bukan habis gelap terbitlah terang anjing, habis tering terang tering nih. Habis terang terbitlah gelap anjing. Wah, mau dibawa ke klub nih. Udah jalan-jalan dulu lah sambil nunggu Kidochan. Karaokean dulu. Besok kayaknya si ceweknya mau dibawa ke klub, teman-teman. Enggak tahu buat apa, teman-teman. Temannya bom-bom anjing. Anjing, saya tak badik. Itu sekretarisnya, Bro. Sekretarisnya si Akiyama. Tara tuh mau pada karaokean. Aduh, telepon lagi. Assalamualaikum.
Wei, Akiyama-san, gimana nih? Aku pengen ngobrol sama kamu, bisa enggak ketemu bentar? Di mana? Di Theater Square. Oh, ya udah tuh. Saya mau karaokean dulu selagu tapi ya. Sounds like I sold out over to the Theater Square. Pada request karaokean nih tadi gue lihat-lihat. Thank you, Boss Goose. Oke, map kita coba cek dulu teman-teman. Anjing Sardas dong depannya. List. Wah, apaan anjir? Oh, restoran. Ada beberapa restoran baru ya, teman-teman ya. Bisa dilihat di sini. Amusement important nightlife. Oh, nightlife yang warna ini ya. Club Alice, Club Jewel, Club Sun, Club Asia. Ha, ada pijit plus, plus. Main entertainment box sepertinya menarik, teman-teman. Untuk kita samperin. Tapi kayaknya harus malam ya, teman-teman ya. Nightlife namanya juga kan. Main entertainment box. Menarik. Ada berapa tempat baru nih, saya lihat-lihat ya. Ini apa nih? Naomi Palace, Istana Naomi, Stardust, Millennium Tower. Teman-teman, karaoke kan di mana? Di ujung ya? Tuh, 4-4 ke ujung. Alah, saya kembali dulu. Pijit pi. Ntar gue mau karaoke dulu nih, mau coba cek dulu nih. Aduh, Assalamualaikum. Tadi masih ada 2 orb. Oh ya, belum gue cek lagi. Oh, kenapa Gong? Si Bagong. Ada customer pengen ketemu kamu. Kayaknya penting banget, bisa beli ke kantor gak? Dih, anjing gak jelas. Taruhlah, gue mau karaokean dulu, refreshing dulu nih game baru. Customer siapa aja? Gak mungkin si Lily kan? Lily was a lone tegel. Oh, anjing bener. Ada lagunya ya? Berapa chapter, Pi? 2 lah hari ini lah. Ini kan baru masuk chapter 2 nih. Besok 2 lagi. Berarti besok last chapternya Akiyama ya. Ntar gue penasaran nih, si cewek ini mau dibawa kemana nih? Si Lily tadi mau dibawa kemana nih? Kiryu di mana? Masih di Okinawa, teman-teman. Nanti ada Kiryu kok. Tenang aja. Karaokekan, karaokekan. Mbak, saya mau karaoke ya nih. Kangen melepas masa rindu saya ya. Sing with Hana, anjing. Lu gak ada yang mau kosan dikit apa? Sing with-nya, sing with Hana-chan, anjir, tolol. Mending gue nyanyi sendiri ya, bangsa, daripada mama bing epet, tai. Saya mau nyanyi sendiri aja, mbak. Ya, kecuali viewer saya request saya mau nyanyi sama Hana-chan, boleh ya. Ya. Oh, lagunya ya. Coba lihat. Bagus apa? Ada lagu yang bagus apa anjing? Sama Hana. Buset, lu bener-bener lu pada ya. Lu bener-bener pada ya. Ya udahlah, ayo sama Hana lah. Mbak, saya ingin membawa peliharaan saya untuk berkaraoke bareng, mbak. Ini parah lebih body streaming. Heh, gua cuman bilang si Hana ini peliharaannya ya. Sing with Hana-chan. Yaudah mbak. Ini mbak anjing mahal banget, 1000. 50 ribu buat karaokean dong. Hana, lu mau karaokean gak? Ayo bro, duet kita. Ayo deh, mau Hana. Ya mbak, saya mau karaokean sama. Aku seneng banget bisa karaokean dengan kamu, Pak Kepala. Thank you, Neng Putri. Aduh, udah dikasih udah kasih duit pas susah ya. Yaudah, kamu nyanyi apa? Raindrops ya. Oh, lagi hits lagu ya katanya. Ya udahlah, serah lo dah. Selalu udah anjing lah. Ayo Ana, keluarkan nyanyianmu itu Ana. Anjing beneran tapi suaranya si Ana. Enakan tapi sore aja. Lagu yang enakan dah. Aja lagu yang enakan loh, sumpah.
Yos, Hana-chan, let's go. Jadi biduan oke nih, Bi. PL, bro. Aduh, salah gue. Wah, Hana-chan! Emang suara Bagong itu, ayo solo Akiyama, Pi. Enak anjir, dia kurus nyesel lu, Pi. Coba lagi kali ya, sekali lagi Akiyama yang nyanyi. Coba solo ya. Gimana para juri? Woi, gajah 160, hipopotamus 160. Gokil Hana-chan. Keren. Gue jadi pengen nyanyi sendiri ya. Anjing diajak duet anjing lagunya. Nggak, saya mau coba nyanyi lagu itu sendiri. Tadi enakin lagunya soalnya. Enggak ya, Hana ya. Jangan hari ini deh ya. Ngajakin duet anjing. Iya mbak. Oh iya siap mbak. Anjing gue keinget KKI. Coba gue mau nyanyi lagu itu sendiri ya. Coba ya, Kiyama yang nyanyi nih. Coba Ki, lo nyanyi Ki sendiri Ki. Gak ada bakal mitai, soalnya. Ki lo nyanyi Ki, coba Ki. Gue mau liat kalau suara Akiyama gimana nih. Sikat Ki. Sekuy. Pure love. Ya udah. Luangnya coba Ki. Katanya pada request pure love tuh. Ini mah harus collab anjing. Oh ini buat duet harusnya. Oh ini buat duet sama Hana harusnya teman-teman. Kayak nanti kalau Lily udah bisa diajak main kita ajak karaoke ini kali ya, Sabi. Oh my god.
Nanti kalau Lili udah bisa diajak jalan, kita ajak ke lagu ini deh. Arek sih semongko. Aduh anjing goblok banget. Ayo langsung main quest aja. Udah lo keluar ah. Si Lili mau diajak ke klub nih soalnya nih. Oh udah telepon tuh. MC kondangan bangs. Curhatan babuk-babuk. No enggak, makasih ya mbak ya. Cukup sudah mbak. Siapa ya? Bangsa. Tapi lagu yang tadi enak sih. Yviren ya judulnya ya. Nggak, mau main quest dulu. Pusing anjir. Ntar malam kita coba ke tempat pijat plus-plus kali ya. Saya agak penasaran tuh tempat pijat plus-plus. Sama ada permainan lelaki dewasa katanya teman-teman di sini. Nggak tahu apaan tapi. Masih mas. Gua Kiyama. Kita ke Millennium Tower dulu nih. Ketemuan sama siapa tadi tuh? Tapi tadi ada tamu juga di kantor katanya. Beli minum, Bro. Oh iya anjir, gua belum beli. Gua belum ke ini, belum ke apa namanya? Belum sempat ke ini ya, belum sempat ke anjir, apaan nih? Ah, ini apaan? Kok ada tiga tem? Ada tiga map. Jing, apaan nih? Hah? Kok ada tiga tempat gitu mapnya? Coba ini popo gitu-gitu ada di mana sih? Oh itu di paling depan tuh. Ayo dong pi ke tempat pijat plus-plus. Ntar malam bro ya. Pijat sama ada permainan lelaki dewasa nih. Gue penasaran. Sini dulu bro. Assalamualaikum mang. Weh gila. Sehat mang. Beli makan mang. Apa ya ini aja lah. Bento babi seperti biasa. Masih mas ya. Kayak 4 karakter bakal beda-beda mapnya. Ada NMAX anjing di trotoarnya. Nah yuk balik ke main quest dulu. Nah, dia. Sini ya? Yuk, naik ke atas rooftop. Kayaknya dua map tadi yang buat di Okinawa sama Sotenbori. Wah, gede banget anjir ini. Oke, ini lanjut ceritanya nih. Ketemu kan akhirnya kan mereka kan. Jadi, Arai benar melakukan itu ya. Aku tidak bisa percaya Arai-san too smart to get trigger. Arai itu terlalu pintar untuk ke-trigger sama sesuatu yang kayak gitu. Jadi gak ada yang lihat Arai yang nembak orang? Enggak. I don't know if the cop are on time, but he killed that creep right there in the middle of town. It's only a matter of time before they figure it out. Tinggal nunggu waktu sampai polisi tahu. Kamu bilang kamu menemukan Kanemura ya? Nah ini bosnya kemarin mati guys. Nah ini pas pulang nih kan. Pas pulang. Setelah ngurus Arai Aniki, aku balik ke kantor. Pas pulang sampai kantor. Budara katanya kan. Tiba-tiba suasananya horor nih, gak ada orang di kantor kan. Oh, iya. Tuh, dia bingung kok gak ada orang di kantor. Anak-anak pada kemana nih yang tadi nih? Oh, ngetok bosnya ya. Oyaji. Oyaji. Aku masuk ya, Oyaji. Oh, matinya gitu anjir. Oyaji. Oyaji, Anjing, matinya kenapa ini? Matinya kenapa ini? Shinderu.
Gak ditembak tapi kan matinya kan? Aku gak bahkan ketika ketemu sama Bang Arai. One of reporting the boss. Oh, bahkan aku gak bisa bilang kalau bos itu mati. Pasti berat ya tadi malam buat kamu ya. Ada cewek? Iya. His shirt was off and there was trace of lipstick on his neck and lips. Ada bekas lipstick di his shirt was off. Bajunya udah, oh si katanya si bos udah gak pakai baju malam itu. Terus ada bekas lipstick di bibir dia sama di lehernya bos. So this girl is come. Jadi ada cewek datang nih and give Kanemura more action than he bargain for. Kayaknya sih kemungkinan besar kayak gitu. Something doesn't end up just well. Kenapa? When I, ketika aku balik ke kantor, kantor tiba-tiba kosong. Biasanya kantor tuh gak pernah kosong bang. Biasanya ada dua bocah-bocah itu ya tadi ya. Gak cuma itu tapi I didn't know the boss never seemed like the kind of guy full of vinaigrette. Bos itu biasanya bukan orang yang bisa tergoda sama cewek. Katanya gak mungkin bisa tergoda-goda gitu lah bos tuh. He did not really ever talk about. Dia bahkan gak pernah ngomongin tentang cewek atau apapun itulah. Dia gak sangean orangnya. Ayah aku tahu sih, ayah aku dengar kamu. Tapi gak ada yang tahu lah ya. Kalau emang polisi bener, she must be the one hell of a woman. Kamu pernah dengar yang namanya femme fatale gak Kido? Femme fatale apaan tuh? Wanita yang sangat spesial. She might not be the most gorgeous. Dia mungkin bukan cewek tercantik di kota ini. But you cannot deny that there's something. Ada sesuatu yang spesial tentang dia. And just when it's, ketika kamu ketemu sama dia, she suddenly decide to keep your at arm length. But that only make you want her more. Oh, kamu hanya ingin dia lebih lagi. And before you know it, sebelum kamu tahu itu, she is the only thing you can think about. Kamu cuma bisa mikirin tentang dia doang. They say a girl like that will have it. Biasanya cewek-cewek kayak gitu yang bikin kamu ketergantungan, ya itu biasanya akan membuat kehidupan kamu tuh hancur. Itu namanya femme fatale. Maybe you will find one. Mungkin kamu akan menemukan femme fatalemu sendiri, Kido-chan. Cewek yang bisa menggoda kamu, yang bisa merusak. Yang dibilang kan, lelaki itu yang bisa ngancurin cuma harta tata wanita doang. Udahlah, aku mau kerja dulu kalau gitu. Siapa ini anjir? Dari Ueno. Preman-preman Shibata. Ada apa nih yang terjadi, Akiyama-san? Ya, lu tau lah bro. Ueno sewa ga nattok suru wake ne yo. Sodaro? Ini orang-orang Ueno ya? Iya beca aja bukan beca Tojo itu anjir. Beca Tojo mah begini. Woi, gua bakal ngurus waktu. Lu cabut dari sini cepat mungkin ya. Loh, gak apa-apa bang. Nah, lu cabut gitu dari sini cepat-cepat. Nah, kita ketemu lagi di Sky Finance nanti ya. Seharusnya sih kamu aman kalau ada di kantor aku. Udah sana buru ah. Hayaku ike. Biar gua aja yang ngurus preman-preman kacang gini. Hei, lu lupa sesuatu, ha? Teme, asobi ja ne nda zo. Yubi no ippon de nippon ja sumanaku naru ze. Nanda? Honshoku no otoshite no mo sono teidu no mon ka? Imasara yubi to ga furui in da yo. Nanda to? Dochi ya hana kara kubi torareru kakko de yatten da. あんたらも肩に舐めてると痛い目に遭うぜ。言うじゃねえか。kalimat yang cukup besar dari orang yang kecil ya. Kita akan melihat kamu cara kerja Yakuza sekarang. Nozomu tokoro da. Dia enggak tahu apa sih Akiyama ini lebih-lebih dari Yakuza. Sekali tama to tari. Harta tata majima ini. Aduh, gua lagi enggak pakai Minato Kiryu sih. Namikaze Kiryu lagi enggak gua pakai. Keluarga Shibata, orang-orang Ueno ini ya. Ini dulu lah yang gua urus, gila kali lu. Tadi masih ada upgradean ya? Bisa berapa tadi? Oh, 2. Oke, mungkin bisa gua naikin. Anjing keren nih. Phoenix Spirit. Sisa 1 gua taruh buat apa ya? Squad Town. Bend down and town donut and damage to greatly increase your hit gog. Anjing keren banget. Buset. To greatly increase your hit gog. Town enemy when you stand up to greatly increase your hit gog. Ini keren nih squad town anjir. Pasti lagi jatuh. Cobain ah. Goblok, bangun anjing. Goblok. Aduh ketusuk aing. Ah.
liur liur liur, si Akiyama liur. Au, 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 anjim. Leu ga yu pada. Aduh, ada yang bawa bacokan anjing. Gue lagi nyoba taunting tadi. Ah, boleh juga nih nyobain. Oh, ginian. Ginian ngambil ini gue banyak juga ya stamina gue. Apa sih ini? Para demen mau lu orang-orang di sini. Ya Allah, gue dipelukin mulu loh. Sayang lu pada sama gue. Hah? Ah, banyak gaya bocah anjing. Tah. Tuh. Ini ada yang jatuh nih satu nih. Oh, anjing. Udah, mau bangun enggak, Bro? Wah anjing disepak-sepak gak tuh gue. Ah, pada kebanyakan gaya nih preman-preman zaman sekarang. Sini lu mau lawan gue gak? Yah baru-baru mau jongkokin anjing. Makanya jangan banyak gaya lu. Yakuza-yakuza kacangan. Tell me something, they ask of us you. Oh, mau kasih tahu aku, mereka sekuat kamu. Top of the Shibata family, perfect. Dan dia berarti kalau gitu, gue nggak usah bingung-bingung lagi dong. Oh, lah, polisi anjir. Ini kayak datanya itu ya. Oh, kakaknya anjir. Oh, kamu berantem sama Yakuza lagi, Akiyama. Oh, ini tuh kakaknya. Lagian aku di sini kan korban kak. Aku gak nanya opini mu. Kakak mereka, anak-anak. Aduh, anjing, apaan nih? Oh gak usah lari ya. When you are in danger, the icon will sometimes press segitiga in time. Oh ini mah tinggal jalan doang nih. Quick turn can be used as a technique to run corner. This technique come in handy area in many corners such as rooftop. Tilt and left or right while pressing R1. Oh anjing keren juga. Ya Allah gua gak lihat. Tadi ada hit kok kapan? Crossing building. Tadi ada hit kok kapan anjir? Digebuk gitu polisinya. Anjing. Oh, udah sampai. Temple Run versi HD. Udah sampai cukup parkur juga sih Akiyama. Dia lebih muda dari Kiryu ya. Kiryu di sini udah 38. Anjing. Buset. Mariana gak tega. Aduh, kayaknya aku terlambat. Anjing. Buset. Aduh, anjing mati anak orang. Oh, beruntung sekali dia bangsat. Oh, Pak Kepala, galak juga si Ana ya. Oh, aku pulang sayang.
Oh tadi Yakuza aja digebukin si Ana satu-satu. Oh, Pak Kepala haus tidak? Thank you. Oh, makasih Ana. Dochi ni shitemo, kore ja mata keisatsu iki da na. Anjing kayak udah gak ada apa-apa lagi gitu. Dia habis ngusir Yakuza 3 biji. Tolol.